Bidan, ilmu yang diperlukan dalam bidan. Kita nak jadi alim bidan ni, kita ada ilmu di bidan ni. Tapi tak apa, kita belajar sikit-sikit, paling kurang insyaAllah kita ada barakah di sana. Kemudian kepentingan bidan kepada mustahid, mufti dan pengganti dan semua pendakwah bidan kepada orang ramai. Kita semua, adakah bidan ni benda yang tidak diketahui di dalam salaf? Kita akan bahas. Maksud dia ada bidan dan juga al-qisṭāṭ al-mustaqīm yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai ihdinā ṣirāṭ al-mustaqīm. Kita dah baca ihdinā ṣirāṭ al-mustaqīm dari hari itu. Apa penimbang kita nak tahu yang mana betul yang mana? Nak tahu yang mana betul yang mana salah, mesti ada penimbang. Lalu kita beri contoh. Gelah ni, okay? Gelah ni saya kata 1 kilo. Puan kata 2 kilo. Siapa yang betul, siapa salah? Kita timbang ke? Begitu juga dalam kehidupan kita. Bila kita nak tahu satu benda, siapa anak salah ke buat salah, contoh boleh. Cari penimbang. Jadi kita dah berkaitan, dia pakai ikut. Ikut kita. Jadi kita ada penelitian. Semalam kita tengok TV tu. Pasal urusan apa? Pasal urusan kezaliman majikan-majikan kepada pekerja kilang. Sebab pekerja kilang tak tahu penimbang yang mana betul. Dia pun letak dekat bilik hostel tu teruk dengan tertutup panas, binatang pun banyak. Orang luar main bangla pun, jadi dia pun tak kisah pun. Kalau dia tahu penimbang keadilan sebagai seorang pekerja, saya dia akan berlapor dan sebagainya. Tapi yang ni, kajian yang turun kecil. Dia gaji turun sangat. Sebab tu kajian kita buat satu benchmark. Yang tu gaji 1,200, 1,200 je lah minimum untuk hidup. Minimum tu hidup, 1,200. Dia kenal apa, dia nak mahal dia pun, dia allocate lah 1,200 tu nak bank ke, kongsi yang kawan ke. Tapi 1,200 tu, kajian dia kan boleh hidup. Tapi makan bukan macam biasa. Tapi kalau bawah benda tu suka nak ikut. Jadi bila majikan bagi bawah berapa sebuah dolar tu, bisa dia akan dikaji oleh pakar-pakar ekonomi lah. Walaupun hidup teruk, tapi boleh hidup lah. Kalau di mesin tak selimak, misalnya bisa kira daripada pasal poin, dia pasal poin, saya mungkin nak. Tapi ke 40 juta rakyat mereka berpendapatan sebulan 150 40 juta. Ibu-ibu pun suami bagi orang. Ada tak yang dapat 150? Kalau dapat 150, suami tu jahat ke baik? Jahat pun. Maknanya orang berangkat. Kalau suami bagi 150, maksudnya suami tu jahat. Jahat tak tengok. Tapi di mesin macam mana nak simak macam gaji dia pun 150. Gaji doktor ni pun 100 dolar. Yang mula-mula orang macam hospitalship, $100, $400. Cikgu-cikgu dalam $500. Dia tak tahu, mengaji yang arah tu, dia pun gaji $400. Tapi kita pergi tumpang mengaji apa, kita bayar $200. Jadi dia pun ada tu. Kita di sini alhamdulillah. Walaupun susah sikit, tapi dibandingkan dengan Mesir, itu belum pintu yang amat lagi. Pisa apa, yang tu tak ada apa dah. Nanti tak ada kehidupan pun. Kita alhamdulillah orang Malaysia ni, makan pun tengah hari ditanggung di masjid. Itu pun komplain ke tak? Ada macam sentak pecah mata makan macam terapi jamu ayam kopi tu. Tak mahu minum sudah, minum sudah. Dia asal agak-agak nak minum kopi belakang main lah, tak mahu sudah. Kita macam tu lah, jamu tak mahu sudah. Jangan banyak komplain. Sebab orang bagi free, kan tak bagi free tak apa. Dia bagi free, dia banyak. Sebab tu kalau kita duduk set, ayah, sebab apa? Banyak orang di rumah. Mereka duduk di rumah. Dan mayat banyak kalau mati, memang tak ada siapa cari lah. Mungkin lebih buat sebagai ujian dia. Kita alhamdulillah mati, insyaAllah mati. Jari tak jumpa pun main lama-lama mati. Tanpa diuruskan, tanah. Betul ada khairat lagi, ada tu semua. Dia kena kata, dalam hidup dia terus kena nak suka yang mana zalim, yang mana tidak zalim. Dan orang tangga pun macam tu. Kalau suami bagi 150, maksud dia zalim. Sebab perbelanjaan paling kurang 500 ni dari Bera lah. 500 ni cukup dah. Hei, kau cukup tengok. Banyak penimbang kan ni. Jangan cerita hidup lah. Jangan cerita yang tak hidup.
Ah, tu. Jadi kita kena pula kata lah bau kahwin. Ah, bau kahwin ni maksud dia sorak dia sorak. Ah, anak lagi kali. Anak dia tak bahas anak. Kita itu isteri ni. Ni maksud dia keluar. Ada ada anak, anak bahas anak. Ni cerita anak bahas isteri je. Ah, wah. Oh, beli. Ini bukan kopi. Ini beli buah limau. Tetap lah. Sebab itu benda ni digunakan untuk kualiti apa tak dikenal. Sebab takut nanti suami bagi nafkah pada isteri tak cukup dia punya timbangan. Sebab itu yang paling terbaik sistem adalah sistem tetap. Kalau kita ada kuasa secadang pada semua agensi pun tetap kan ni. Dia memang allocate gaji diri 10% daripada gaji tetap. Maksudnya bila jadi tentera sekarang kontrak lah 10% daripada pendapatan gaji masuk akaun isteri automatic. Maknanya kalau gaji suami dia 2,000 dia dapat 200. Memang akan ada pun. Sebab takut kata suami dia tak balik ke hutan lama. Dia tak bagi duit je nak. Jadi dia pun macam tu. Dan isteri tahu bila suami dia gaji. Sebab dia ada akaun kan 300. Gaji abang 3,000. Jadi paling kurang minima dah ada security. Sebab tu kita belajar daripada sistem tentera. Imam-imam pun pun tak biar buat macam tu. Kita maknanya 10% dapat 850 dapat lah kopi muangin. Lepas dah beli cerut. Orang tentu saya cerut. Tak tahu lah apa. Tapi orang tentu zaman tu kita cerut tu kan halal lah ha? Tapi cerut tu tahan hari. Sebab dia tak tahu kali. Dia tinggal tu, dia tinggal hari tak lah. Kita pun budak-budak cumpang. Ustaz-ustaz bantu. Kuat pun cerut tu ha? Jadi kita tengok ada perbezaan. Jadi tentera buat perbezaan. Sebab kadang-kadang kawan saya macam tu, dia 4 kali bini dia beranak, bini dia terah ke hospital. Dia kau mandu. Kalau ibu-ibu macam nak? Kalau tak suami ibu jahat ke apa? Syaitan. Sebab apa? Dia pindah sekali beranak tu. Suami tu kat hutan. Sebab itu jadi isi tentera sangat ketahui. Tapi alhamdulillah sebab apa? Duit masuk. Mana dia tak payah tunggu suami bagi setiap bulan akaun dia. Itu saya tengok satu penimbang yang sangat soleh untuk kita menegakkan keadilan. Sebab itu keadilan ni tak boleh zaman sekarang ni banyak benda yang tidak boleh disistemkan. Keadilan disistemkan, apa nama dia, hawa nafsu disistemkan. Ibarat mereka sistemkan hawa nafsu. Pemerintah hanya boleh pegang, berpegang. Lebih daripada itu dia akan tamak. Sebab itu Obama kata apa? Kalau saya ada kuasa, saya nak jadi presiden sampai macam tu. Jadi dia pun kontrol nafsu tu. Kita tak ada. Kita tak ada kontrol nafsu. Kalau kita nak jadi ketua, makan 34 tahun tu. Lepas tu saya berkata, Ustaz, imam majlis. Saya nak 80, jadi imam ni. Tak. Tidak ada satu. Nuna yang kau sistem, dia 30 tahun jadi imam. Takkan orang lain teringat dia. Nanti dah jadi kursi. Ah, dia jadi dia. Maksud dia berkata, dia tapi tak sesuai dia umur 80 jadi imam. Sampai kita kena musuh lah. Ataupun dia sebenarnya duduk kita sayang. Tapi kita masih belajar. Tak penting tak pola dia ada barakat. Tapi maksudnya dari sudut barat mereka telah menguasai. Dia patut nafsu kalau tak disistemkan kita tak dapat. Nafsu dia disistemkan. Sebab tu dia pun banyak apa, dia pun integriti. Dia pun integriti terlampau banyak. Sebab semua dia disistem. Kalau tak integriti tak dapat kerja. Tak boleh. Jadi kan satu ringgit pun kita tak ambil, kena buang je. Jadi sistem telah begitu kepada. Zaman Rasulullah semua takwa. Kita zaman tak tahu takwa kita, saya tak tahu takwa kita orang. Kadang-kadang mungkin kan tak okey. Itu dah tahu bizan yang perlu kita. Taklah semua benda tapi maka sebahagian yang kita sistem. Kemudian rukun yang kedua, rukun fitnah, dia ada rukun. Setiap benda ada rukun yang kita akan belajar. Wazin penimbang, kita dah penimbang, kita menguraikan. Kemudian mawzun, kita yang ditimbang. Kemudian alat kumpul kita. Timbangan dunia tak sama dunia akhirat. Timbangan imam tak sama dengan makmum. Timbangan budak-budak tak sama orang tua. Tapi bila bincang tentang soft, isu ni perlu ada penimbang yang soft. Jadi kita letak budak-budak di belakang. Kalau soft penuh, kalau soft tak penuh, memang budak-budak. Dalam bahasa Syafi'i, soft tak penuh, budak-budak depan. Tapi jadi masa tu masjid, dia pun letak ada masjid tepi tu. Dia letak lah apa? Dia letak tu lah, lambang tu lah. Dilarang budak-budak duduk dalam soh yang keempat palingan. Sekarang betul lah sebab dalam mazhab Syafi'i, bila soh kosong, budak-budak pintar. Sebab menjaga rapat soh lebih Allah daripada menjaga umur. Yang dimaksudkan lagi.